Ya, orang perempuan, aku ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana lah. Kan? Nabi hati baik tak? Baik. Mulut baik juga. Macam tu. Hati baik, mulut baik. Nampak tak? Kan poning tu. Bila kita cakap, boleh lah dengan bangga sebut macam tu. Aku ni memang mulut kadang-kadang macam tu. Belah kadang-kadang pula. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Acara, Tuan Imam, Barisan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, Barisan Jawatankuasa Hulu Balang, Kepimpinan Masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, ketua-ketua lorong, pengurusi penggerak muslimah masjid. Semualah kan yang ada pangkat dalam masjid ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Macam tak percaya, malam ni saya berceramah di salah satu sungai yang tak boleh mandi. Tiga sungai yang tak boleh mandi, pertama Sungai Buloh, kedua Sungai Lombing, yang ketiga Sungai Bosi. Tiga-tiga tak boleh mandi. Melantun kalau kita terjun. Tapi alhamdulillah, semua mandi-mandi lah kau. Alhamdulillah. Malam ini kita syukur sangat sebab berjaya berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Hashtag pergi syurga balik hari. Begitu juga disebutkan, barang siapa yang datang majlis ilmu ini, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Maknanya bukan senang nak datang. Kan? Bukan senang. Ada orang tadi dia dah datang, dia dengar pengumuman ada ceramah, dia reh dia balik. Ada. Nah, sebab dia mungkin ada hal lah. Kan? Ada orang tu dia nak datang sangat. Dia nampak banner dia nak datang. Rupa-rupanya ceramah tu semalam. Terlepih pula dia. Ingat hari ni, semalam rupanya. Contoh. Ada orang tu dia nak datang sangat. Tiba-tiba ada orang datang rumah. Masa ni lah tetamu nak datang rumah. Dia kena layan pula. Jadi macam-macam. Jadi mana yang datang ni dah terpilih lah tu. Kan? Alhamdulillah. Malam ini kita memilih tajuk yang sangat menarik, iaitu mencontohi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkeluarga. Sebab apa disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab, yang mana Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana rujullaha wal yawmal akhir wa zakrullaha katsir. Surah Allah lan azim. Pada diri Rasulullah itu terdapatnya satu uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Dia tak sebut macam baik, dia tak sebut bajet-bajet baik, tak. Dia tak sebut nombor dua baik, antara yang terbaik. Tak, memang yang terbaik. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Dia tak sebut lah yang lain. Ha, maknanya tak ada pilihan lain. The one and only Nabi kita lah contoh ikutan yang terbaik. Liman kan rajullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan hari akhirat, wal siapa nakkan rahmat Allah, wal yawmal akhir dan hari akhirat, wa zakrullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Ha, jadi disebutkan uswatun hasanah. Tapi kenapa masih lagi kita nak meletakkan, ada di kalangan masyarakat kecuali yang datang malam ni, kat luar sana masih lagi memilih selain Nabi sebagai contoh ikutan dan role modelnya? Kalau nak kata yang paling bosih, kita nak buat rumah kita yang paling bosih, Nabi paling bosih. Nak katakan yang paling kemas, Nabi paling kemas. Nak katakan yang paling dahsyat dietnya, Nabi kita paling dahsyat dietnya, kita tak nak ikut. Kita nak je ikut teori-teori orang putih, entah apa benda, makin lama, makin lebar, makin lama, makin lebar. Makin melonjong badan, entah apa benda ubek talan ni. Kan? Wahal dah sebut dah. Kan? Diet yang paling elok sekali. Ha, kan? Ha, macam mana? Nabi dah ajak.
Semua terbaik. Cara bercakap paling baik. Nak tak ikut cara orang lain? Terjorit-jorit, terjorit-jorit. Nabi cakap elok ya. Ya, orang perempuan, aku ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana lah. Ya. Nabi hati baik tak? Baik. Mulut baik juga. Macam tu. Hati baik, mulut baik. Nampak tak? Kan poning tu. Bila kita cakap, boleh lah dengan bangga sebut macam tu. Aku ni memang mulut kadang-kadang macam tu. Belah kadang-kadang pula. Siap ni, ni orang tengah buyo nak pergi umrah, pergi haji. Saya pun balik 2 hari. Kan? Ada orang siap cakap tu. Kau pergi umrah elok-elok tau. Kau mulut kena jaga kat sana. Dengan cakap ni kau bukan. Habis, kat Sungai Buloh ni, tak apa. Seolah-olah Allah Ta'ala ada kat sana je. Tak, benda ni benda betul. Benda ni berlaku. Ada seorang hamba Allah ni. Bergaduh dengan kakaknya. Bertahun-tahun tak baik. Dua beradik perempuan ni tak baik. Lepas tu dua tiga hari sebelum nak pergi umrah. Menangis-nangis jumpa kakak minta maaf. Aku banyak salah dengan kau kak. Minta maaf kak. Banyak dosa aku kak. Sakit hati kau. Rupa nak pergi umrah. Tak apalah, janji dah baik. Balik pada umrah ni maki ya kak atau balik. Asahlah, sewel punya kak. Adik itu, kak okey, adik itu. Kak adalah, saya dah lama maafkan dia dah. Nampak tak perangai? Bukan orang 90, orang 90 okey, tempat lain. Yang isaknya pandang saya macam tu, marah lah. Terasuk lah dia kan? Jadi, dah tahu contoh ikutan terbaik, tak heran ke kita tiba-tiba ada seorang budak perempuan yang dapat pendidikan agama, belajar di universiti, bertudung. Boleh pula menyalurkan lilin, dia nak sama-sama nak mati, berkabung, nak mati macam artis Korea yang mati bunuh diri. Dahlah dia artis Korea, bukan Islam pula tu, dah bunuh diri pula tu, kau nak mati macam dia, apa pasal? Sama nak dia berkabung, menyalur lilin, apa hal? Lepas tu kena togur kat mufti wilayah. Tak boleh benda tu. Benda ni memabitkan akidah. Bagai. Apa dia jawab? Dia tahu apa. Dia sound lah mufti tu balik. Si baik mufti wilayah. Bolehlah kau cakap macam tu. Kau dapik lah orang lain yang menyobat kau. Kau tengok macam mana. Bayangkan tu. Dah beritahu tu sebab apa? Sebab kita ni gemar menyebut sesuatu tapi tak buat apa yang kita sebut. Cuba tengok. Manusia selalu sebut tiga perkara tapi buat tiga perkara. Apa dia? Itu sebab kita sebut tadi. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Nak sebut ingat, suruh ingat. Ya, bukan suruh apa pun. Suruh ingat. Wa zakurullaha katsiran tu yang buat zikir tu. Tu yang kita buat tahlil arwah tu kejap-kejap. Berabut, panah kat whiteboard lah. Ha? Berabut-berabut nak kenduri. Kenduri doa selamat, mesti kami malam Jumaat atau Jumaat malam Sabtu. Berlumba, musim mengawan kan ni. Sabtu Ahad, kenduri kahwin nak baby. Musim mengawan, tak ada kerja lain lah minggu-minggu ni. Minggu ni, minggu depan tu lah dek. Sampaikan dekat Felda atau ada baik kenduri kahwin dari Selasa Rabu. Dah poning Sabtu Ahad, dah penuh. Baik hari kerja, payah warna tu. Ramai pula hampir kenduri dah terlupa balik pejabat pula. Ingat hari cuti? Kan? Nampak tak? Baik kenduri sebab apa? Kenduri tahlil, dua pahala paling besar dalam kenduri tahlil tu. Apa yang pertama, zikir tu, ingat Allah tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat Allah. Dan yang kedua, makan. Besar pahala tu. Ingat main-main kau? Iya, sebab sedekah. Tuan rumah niat nak sedekah ke orang ramai makan. Itu sebab, jangan zikir sikit-sikit. Perpanjang tahlil ni. Biar dia hilang-hilang lutut. Baru doa. Baru berbaloi lah udang galah kat dapur tu. Lauk ayam kampung, masak lemak, cili api, menyalur pada. Zikir secoet tu secoet. Secoet tu sikit mana lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiga-tiga. Al-Fatihah. Dan kepala sesing berterdarah. Dan tu lah. Biar dia zikir pun panjang. Kalau tak, sebab apa? Kalau tak sebab dek kenduri tahlil, buat sendiri belum tentu lagi. Ada orang tu sampaikan hilang nyawa sikit. La ilaha illallah.
Ha? Hilang nyawa sekejap. Makna dia dah sampai ke atas dah tu. Lepas tu topuk ke imam. La ilaha illallah, sadar dia balik. Makna sampai lek nyawa. Okey lah tu. Bukan senang nak dapat tahap tu tuan-tuan. Kan? Jadi makna kata, jangan dengar cakap orang tu. Ni tahlil-tahlil zaman Nabi tak buat. Memang betul, tapi zikir tu Nabi suruh. Ingat Allah banyak-banyak. Zikirlah, wazakurullah kasira dalam Quran pun sebut ingat Allah banyak-banyak. Nah tu yang penting tu bila kita ibadah, niat tu penting. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar makna tu sampai. Tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Tak ada Tuhan disembah melainkan Allah dalam hati. La ilaha illallah. Ni dalam hati lama. La ilaha illallah. Imam ni Allah. Kenapalah imam ni pula buat tahlil malam ni. La ilaha illallah. Dalam hati je tu. Gilo tu lain kali kita jangan lantik dia jadi imam ni dah. La ilaha illallah. Tu semua tu. Zikir panjang marah. Rupa-rupa dalam kubur sok. Kan itu pahala yang tolong kita. Kan so nak cari kubur imam mana tu mengasihlah imam dulu buat zikir berpanjang. Bukan tahu. Cerita betul. Ada tu kesempatan tajuk tu kena bawa dalam tajuk kesempurnaan ibadah. Itu kena panggil dan ceramah yang lain. Tak cukup malam ni. Makna kena panggil lagi. Ha, makna dah sekali tu. Kena ingat tu. Ha, ingat. Kan? Ha. Macam imam tadi, dia bukan tak nak buat panjang. Dia nak buat panjang tadi tu. Cuba tengok ayat. Steady tadi. Tuan dah comel dah. Tiba-tiba dia dah sonyap lama. Tiba dia bawa surah. Ha, macam. Ah kacau. Malam ni nak ceramah ni. Rupanya imam. Imam tahu dia bajet sukat macam mana. Sebab dia tahu malam ni ada ceramah. Kalau tak ada ceramah, dia balon malam ni. Dekat-dekat isyak baru habis maghrib. Biar dia mengotak-ngotak kaki. Tak apa. Sebab ibadah pada Allah. Pahala semua tu. Lagi susah kita dengan tahap sakit semayang, lagi besar pahala. Malu ustaz. Ah, kita semayang kek kursi. Tak apa dah. No. Ada orang dah ha, telok togak muda lelo apa pun tak boleh. Semayang pun tidak. Ada jantan period tak berhenti dah. No. Kita semayang dalamnya dia relax kek kedai nasi ayam depan nak. Relax, istan tak ada apa-apa. Ya. Yo. Tak bersalah ada. Orang masjid siap hon tim. Wah. Tak ada apa-apa tu. Orang lain dah lama dah menyuruh saja tu. Nampak tak? Nak tunjukkan dia. Jadi orang yang naik motor lah sogan dengan dia. Perasan tak? Kita lah sogan. Mana pula dia nak lalukan dia sogan pula. Kita pula sogan dengan dia. Kenapa? Ha, tu tanda-tanda akhir zaman tu. Ha, nampak? Jadi, makna kata kita tengok contoh ikutan terbaik. Ingat. Tu sebab yang duduk di kursi semayang. Yang duduk di kursi. Jangan sogan. Adalah satu dalam WhatsApp tu tulis. Siapa yang semayang teh kursi ni mazhab kursi. Kacau. Kau lutut kau tak kena, kau bolehlah cakap. Cuma nak kena tahulah kursi macam mana boleh pakai. Kursi kaki belakang tu jangan ganggu soft. Tu semualah. Jaga. Janganlah dalam tahu rumah. Sofa bawa. Ha tu yo. Kan semayang kat rumah seorang tak apalah. Kan ni semayang jemaah. Jadi balik kita kepada akhlak Rasulullah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab kita tengok Nabi kita ni kalau menyentuh hal kekeluargaan, Nabi ada pesan 6 perkara. Nabi pesan. Apa pesanan Nabi? Yang pertama, menjaga wanita dengan baik. Nabi pesan dah tu. Apa kata Nabi? Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isteri-isterinya. Hadis riwayat Ahmad. Faham oh perempuan hadis ni hadis tau, bukan saya reka-reka tau. Faham tak? Yang paling baik terhadap isteri-isterinya. Faham? Kau faham angguk? Tak payah jawab dah angguk je. Faham tak? Angguk kau tak nampak dia marah. Dia marah kan? Tak, ini makna kalau lebih, kalau seorang-seorang lah. Betul tak? Makna kena baik. Nabi kita paling baik walaupun isteri Nabi lebih daripada seorang. Nabi baik dengan semua dan Nabi tahan emosi Nabi. Kita dengan seorang pun tak tahan, macam mana nak lebih?
Kalau kita baik pada mula sampai habis dengan dia orang, dia orang tak ada hal lah. Pailah abang kahwin satu li, tak ada hal. Abang baik dengan saya. Dia tengok lelaki je, tak ada pek tu. Kan? Baiklah baik macam mana pun. Kan? Tak, memang yo. Masalah kita, kita bongi. Kita tak buat muka manis dengan isteri. Kita buat bini kita macam hamba. Kita pukul isteri kita. Banyak berlaku hari ini. Kan? Saya dah cek dah, berlaku semua tempat kecuali Sungai Buloh. Ha, jadi makna kata macam mana tu? Dan Nabi sebut, paling baik, sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap isterinya. Baik, jaga kebajikan. Tengok khutbah takhir Nabi. Nabi pesan apa? Nabi pesan seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Jangan ingat kita yang boleh ada hak pada isteri kita. Kau dengar, ni aku cakap tak boleh, tak boleh lah. Oh maaf, lelaki embarak. Maksud hak ni, makna orang perempuan benda hak kat kita, termasuklah memberi nafkah kepada isteri. Ha. Bagi nafkah. Nafkah pun miss. Bulan ni pun tak dapat bagi ya. Tak apalah bang. Baik cana. Bini tu macam tu lah nak baik cana tu. Tahun bulan ni tak dapat bagi tu. Sudah sampai satu ayat kan. Tahun ni tak dapat bagi tu. Tahun ni. Nampak tak? Ha, kono bagi. Isteri sikit tak banyak sikit kono bagi. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja. Ha, tu dia. Inilah orang perempuan yang akan buat balik hari ni. Tengok. Dia dah salin dari mbak tu. Abang-abang ingat tak yang pasal nafkah tu? Yang kalau isteri kerja, macam mana? Macam mana? Suami pun jawab, abang time tu yang abang tertidur tu. Tak berapa dengar pun lah pula tentang tu. Kan? Tapi maknanya nafkah tu kena ingat pula. Nafkah bukan hanya makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tetapi termasuk juga nafkah dalam jiwanya, iaitu ilmu agama. Kalau kita dah tahu kita ni tak berapa pandai pun mengajar agama, ilmu pun tak lengkap di dada, ataupun mungkin ada ilmu tapi sibuk berceramah satu Malaysia, contoh, maka jangan dihalang isteri itu pergi kelas-kelas agama. Paling cantik suami hantar bini itu pergi kelas agama. Makna kita jalankan. Tak apa, bak abang hantar. Makna kita support dia. Kalau mana ada point-point tu, kau share lah dengan abang. Macam tu lah. Ha. Nampak? Benda tu, jangan main ingat nafkah tu tekatil duit. Tak. Termasuk juga didikan agama. Ha, nampak? Ada agama, insyaAllah selesai masalah rumah tangga. Apa dah hal? Tak akan timbul isterinya yang meninggikan suara. Pahal lambat balik. Suami pula, maka betulan malam tu imam ajak ngaji. Malam ni lambat sikit boleh. Kenapa lah mam? Malam ni kita ngaji ramai-ramai nak. Boleh lah imam punya hal. Lagipun dah lama lepas tadarus tu, dah lama kita tak ngaji ramai-ramai. Boleh mam. Lepas isyak ngaji pukul 10 balik. Punya seronok yang mengaji malam tu. Sampai ke rumah bini je ni. Mana? Apa sal lambat? Oh, dia punya macam ketua mafia. Abang tadi ngaji. Muka ni ngaji. Umat ayat eh. La ilaha illallah. Gila betul bini. Main neraka perempuan tu. Macam ni muka ngaji. Eh, betul lah abang ngaji. Sudahlah. Ngaji ke kedai kopi? Abang ngaji. Kopi telefon imam lah. Yang kali cekam lah. Lemat tunggu ni. Oh, umat dia punya marah. Besok tu imam tanya lagi, seronok kan ngaji semalam? Malam ni ngaji lagi nak tak? Oh tak dapat imam. Malam tadi dah kena sound man. Dia sound tapat pula tu tak dapat dah. Malam ni tak dapat. Malam tu lepas maghrib bagi salam tu balik. Tak sampai tunggu doa dah. Lepas bagi salam tu balik sampai rumah. Assalamualaikum. Bini jawab, salam. Tak semayang kau? La ilah Allah tak semayang pula cakap eh. Kau tadi marah dan balik lambik dan balik copek pun kau marah. Apa mana satu kau nak? Warning ke balok? Bukan perempuan sini dan tempat lain. Kan? Yang kedua pesanan Nabi, berbuat baik dengan keluarga.
Nabi pesan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita perasan atau tidak? Kadang-kadang ada sesetengah lelaki, dia rajin belanja kawan ni makan. Dia rajin bawa kawan ni, kita nak lepak mana tengah hari ni? Tetapi dengan keluarga kodakut. Dengan keluarga kodamut. Kodakut cempukamut. Kodamut. Dia belanja, hari ni aku pun table. Hari ni aku pun table. Tapi kat rumah, tak ada duit, tak ada duit. Mahal nampak tadi dalam Facebook ni. Dengan kawan-kawan ni, cecenya kat meja makan tu. Abang tadi makan apa? Abang memang buat tu, lepas tu bantu keluar. Mohong lah tu. Mahal tak? Sedangkan, sedekah yang paling baik adalah pada ahli keluarga kita. Nampak tak? Tu jangan lupa bungkui. Tanya isteri marin bukan main lagi. Semua sama. You suka makan apa? I suka makan pambalik. Sama lah. I gemar balik apa? Ni abang ni ada je. Abang suka kalau apa? Ha, dia tanya. Kan? Dia tanya bakal isteri dia tu. Kau suka kalau apa? Yang suka sangat color pink. Sama lah dengan abang. Gila betul jantan pun suka pink. Punya lah nak bagi sama. Makanan sama, semua sama. Sampai masa dah nikah, semua lupa. Birthday bini lupa, hadiah tak bagi. Dah lah, tak payahlah. Ni semua budaya-budaya orang kafir ni. Bumbui. Tak bagi hadiah tu, kafir je. Tak nak bagi hadiah, jangan tunggu hari lahir. Agak-agak nak balik, balik je. Macam tu. Nabi balik rumah tak pernah tangan kosong. Mesti ada jajan. Adalah buah tangan untuk anak cucu dia. Mesti ada macam. Macam kan tengok ayah kita dulu. Sebenarnya ikut sunnah Nabi. Macam tengok orang tua dulu, dulu. Balik tak pernah kosong. Mesti ada goreng pisang. Paling tidak biskut azan tu. Yang koreh tu kan. Cocah dengan kopi. Oh mak sadap. Yo. Bawa lah apa. At least. Jangan bawa yang mahal. Contoh kalau musim buah. Buatlah durian. Janganlah beli yang mahal, belilah yang musangking ataupun IOI. Mak sedarkan. Baru betul. Hari ni tengok abang buat apa? Tengok abang. Ya. Kegembiraan pada keluarga tu kan. Bukannya apa bondo benar pun. Abang boleh wapih beli kuih cakui. Kan buat keluar sos tu lah. Abang terlupa beli kuah. Tak apa bang, nanti saya bancuh sekejap kuah. Ha. Macam tu lah. Orang dulu-dulu kan macam tu. Mak ayah kita macam mana potong-potong. Semuanya sadap biskut tu lah. Biskut Mary tu kan. Cacah-cacah kunyah geruk. La ilaha illallah. Bukannya sekarang sampai berkilo kau menolan Pizza Hut tu tak sadap kat dah. Balon KFC hari-hari. Sampai cukup lah 50 ekor roban ayam tu. Tak dapat dah sadap dah sebab makan bukan dengan keluarga. Nampak tak? Bezo. Saya kan kalau perjalanan kan kalau singgah lah. Dengan kawan-kawan berhenti sekejap saya nak pergi ceramah tu kan kita makan KFC. Tak sama rasa dengan makan dengan keluarga. Tak sama. Tu sebab ayah dulu kadang dia makan sikit dia. Sebab dia sebenarnya walaupun dia tak tunjuk muka. Mak ayah dulu mana tunjuk kasih sayang dia. Dia tak tunjuk tapi dengan perbuatan dia. Kadang dia makan sikit sebab biar anak makan lebih. Ha. Dulu ingat lagi arwah atuk saya tu. Kan? Dia pinggan dia tu lain. Dengan dulang dia tu ke atas meja tu lain. Kita cucu-cucu bawah. Lepas tu bila dia dah habis makan tu, kita semua tinggal bawah tudung saji tu. Dia tak lawak yang lebih lagi. Kadang dia makan sikit, dia tinggalkan. Memang dia niat tinggalkan untuk cucu dia. Tentu. Mak tak? Kan? Buat baik dengan hari keluarga kita. Dengan perempuan kat pejabat, terlentok-lentok macam nak tumbang. You ni kenapa? Apa masalah you? Cuci tengah air. Eh, kan saya sentiasa ada di sisi you. Alah, berak lah, eh. Dengan bini ni. Bang, pening ke pula. Apa masalah kau? Sikit-sikit masalah, sikit masalah. Pijak, kan? Ilang nak ada pijak lah bini, eh. Nampak tak? Bono ni berlaku kat semua tompek. Sungai buluh tak ada. Tompek lain ni. Pening lah. Puih masalah ni. Tentulah. Tu, tengok balik standard kita macam mana. Tu sebab, tak payah nak bercinta-bercinta sebelum kahwin. Baru dia ada thrill bercinta malam pertama tu start percintaan. Ha, ya. Saya dulu siap bagi tahu.
Macam mana sebelum apa, sebelum kita nak kahwin, pertama jangan cari suami, jangan cari isteri, tapi carilah ayah untuk anak-anak kita. Carilah isteri untuk anak-anak kita. Ha, macam tu. Ibu untuk anak-anak kita. Dia layak tak jadi ibu. Ha, jadi nak uji dia tu bakal isteri tu bawa, jangan bawa pergi rumah pak saudara yang anak kocik-kocik lagi. Yang baby-baby tu tak mencabar. Memanglah dia cakap, "Ya Allah, comelnya baby ni." Menyampah tu tengok. Lepas tu yang bakal tu, "You suka baby ke?" "Oh, I memang dah lama suka baby." Yang laki tu, "Tak salah, I pilih you." Pak saudara, nak muntah. Bawa ke rumah pak saudara yang anak-anak tu tak tidur diam. Berlari tu, zrop, 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 la ilah pukdak ni, zuh ke bawah ni tu dah. Lepas tu bab dia langar budak tu, buk, la ilah illallah. Dah terkonon, biarlah budak. Ha, okey tu. Bab berdarah, sikit aja ni. Berdarah pun sabar lagi tu. Ini baru konon sikit, bab, si baik rumah kau. Ha, tu tak ada tu dah. Ha, nampak? Iya, apa benda kan? Itu sebab mereka kadang, keluarga ni dia saja. Ingat tak orang dulu-dulu? Bawa lah dia datang rumah dulu, kena kenal dulu dengan mak abah ke ni. Ha, maksud tu mak saja masak apa-apa deh. Kenal kawan dia memang gemar mak makan sama macam kita. Mak ada lumur lada dalam koli tu. Tu lumur. Tahu betul bahasa ni sembilan. Dia memang sogong-sogong gam lah dia letak lah. Ha. Kawan tu makan dah menyalur merah muka kawan. Masuk hospital baru tahu kawan tu buasir semalit semua tu. Kan? Ha. Tapi kadang nak tengok akhlak dia tu. Pakcik pedas lah pakcik. Ya ke pedas sangat ke? Saya tak tahan pedas sebenarnya. Ha, okay, minum. Ha, nampak dia mengaku. Okey lah. Nak tengok budak ni perangai macam mana. Tau belum kahwin, bukan main baik lagi. Bukan menunduk apa untuk orang tu, menyarap. Ui, baik budak ni. Lepas tu dia minum, sondak betul air ni makcik. Ya Allah, nak air bersih tangan tu habis minum eh. Ya Allah, ya ke makcik, baru air bersih tangan dah sondak, belum air botol lagi. Umat gila betul. Punyulah kan, lepas tu makcik, saya nak tanya sikit boleh? Tanyalah nak, apa ceritanya? Zuhur dah masuk belum? Ya Allah, Allah baik betul budak ni. Kau 10 dah tanya. Nak? Itu semua tu bahaya waktu lah kan. Dia orang tua-tua dulu dah tahu cara nak uji tu. Saja dia buat. Pinggan tu jauh tengok macam mana akhlak dia. Contohlah macam ni kan, dia duduk. Lauk tu saja lah tak jauh. Dekat dia tu nasi je. Saja nak tengok budak ni macam mana. Macam ni lah bangun lah. Ha, memang tolak bakar. Tolak bakar. Kalau dia sebut, "Makcik, boleh tak saya nakkan ayam tu kalau boleh lah?" "Eh, boleh lah, mek. Contoh anak dengar cakap eh. Nini cakap, "Belum apa-apa dah cakap. Hai, ayam makan seorang nampak? Nampak? Wah, gila betul budak ni." Nampak tak? Itu sama mana eh? Nampak? Itu semua orang tua-tua dulu ilmu tinggi. Dia bukan saja-saja. Dia tengok perempuan tu jalan pun dia tahu. Perempuan ni elok ke tak elok? Mengengkam jalan eh. Wah, pahal lah. Hari-hari naik motor pun eh. Mana ni naik motor mengopit melainkan pasalah. Kan? Mengangkangnya ni. Motor bike lah bawa tu. Kan macam mana? Apa ni ke bala? Lepas tu, apa hal abah tengok jalan mengangkang jalan eh. Bah, dia memang bikers. Oh, abah tahulah. Tu semua nak tahu tu. Orang tua-tua tu semua tengok eh. Lepas tu bila orang kat dapur kan, semua kat dapur. Makcik dia kata, tak apa, duduk je depan ni, tak apa. Nak tengok dia ikut tak? Ha, yelah, saya tunggu kat depan. Kau ngajar tu budak ni. Orang saja yang nak tengok dia datang. Tak apa makcik, saya dah biasa, tak apa, jom kita pergi dapur. Beria budak tu. Mana kualiat tu bilik air tu nak senyah. Nampak? Cara eh. Nampak? Tu kedua, maknanya buat yang terbaik. Nabi pesan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan sesungguhnya aku paling baik terhadap keluargaku. Dan memang uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, tentu-tentu terbaik. Kita nampak seorang menolong orang perempuan tua melintas jalan, kita cakap dia baik tak? Baik, tapi jangan risau, Nabi kita lagi baik. Kita nampak orang tu tolong, sedekah, ya Allahu akbar. Sedekah sampai jadi masjid.
Kan sekarang Kek Soman heboh Masjid Senayan. Baik tak orang tu? Baik. Tapi Nabi kita lagi baik. Confirm. Kan? Kita nampak ada orang sanggup sumbangan bantu orang susah ni. Zrab dia bagi 100 ribu. Contoh, wih baiknya dia. Baik tak? Baik. Tapi Nabi kita tetap lebih baik. Macam mana malah? Jadi makna kata memang nak kena ikut. Dan alangkah bahagianya dia dunia akhirat. Kalau boleh kebaikan yang dia buat tu niat sebab nak ikut Nabi. Yang ketiga, Nabi pesan apa? Jadi pemimpin yang bertanggungjawab. Nabi sebut apa? Lelaki-lelaki, yakni suami, Nabi sebut. Kan? Adalah pemimpin bagi keluarganya dan kelak dia akan ditanya, akan diminta dipertanggungjawabkan tentang mereka. Nampak? Maknanya sebagai ketua lelaki. Dia tak sebut perempuan-perempuan. Sebut lelaki-lelaki. Bertanggungjawab sebagai seorang pemimpin terhadap keluarganya. Jadi kita akan ditanya. Itu sebab akhirat besok lari larau. Hadis ni adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Lari larau, nampak bini lari, nampak anak lari. Sebab kita ada tanggungjawab terhadap dia orang. Dan mungkin ada tanggungjawab yang tak selesai atas dunia dan anak-anak kita tuntut. Jangan main-main. Nampak senang, tak susah orang naik. Itu sebab ada orang sampai sanggup tak kahwin. Sanggup tak kahwin sebab dia nak jaga mak dengan adik-adik dia. Ada? Ha, tetapi, yalah, kadang ada hukum-hukum kahwin ni ada. Ada hukum kahwin tu wajib. Ada hukum kahwin tu haram. Ada juga. Kan? Ada. Yang haram tu, dia tak mampu. Tapi kalau kahwin boleh jadi menyusahkan orang. Tak mampu ni macam-macam tak mampu. Termasuklah dia dari segi duit. Senapang patah. Macam-macam. Macam-macam. Nah, yang faham, faham. Tak faham, sudah. Kemudian begitu juga dari hukum wajib. Dia memang dah ada duit, dah ada kemampuan. Tapi dia memang nampak perempuan garam. Nampak perempuan garam. Bahaya. Wajib kahwin. Tak garam tengok perempuan tu. Kahwinlah. Nah, tapi sebaik-baiknya ikut Nabi adalah garis panduan. Kemudian keempat, Nabi pesan. Menjaga hak mereka yang lemah. Nabi sebut, sabda Nabi, aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, iaitu anak yatim dan perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Makna anak yatim dengan perempuan. Jaga. Perempuan ni tak kira, adik perempuan, anak saudara perempuan kalau tak ada waris lain melainkan kita. Mak saudara kadang-kadang, mak saudara tu tak ada waris lain. Kita sesatu lelaki. Tu sebab lelaki banyak roblok. Akhirat besok lelaki nak masuk syurga, macam-macam soalan tanya. Oh, perempuan tak ada? Tak ada. Senang baik tu. Nak kau tak nak ya. Tu sebab orang perempuan dengan lelaki jangan banyak cerita. Setuju ya. Dia orang ni payah ni. Semua muka dengan aku. Iya, banyak soal lewat, betul tak? Kita banyak soal, termasuk yang bercakap ni. Ni aku dah jaga lu hak mak kau. Mak kau yang ni aku jaga lu. Anak kau, anak perempuan kau. Ni hak adik kau. Adik perempuan kau macam mana? Ni hak mak saudara. Semua kena tanya. Dahlah tu. Dia dahlah sebagai ketua keluarga, 8 jawatan yang dalam kampung tu. Pengerusi KRT dia, ketua kampung dia, ketua lorong dia, HM Sajid dia. Satu bondo pun tak menurih kerja. Tu tak menurih. Mana tak boleh buat kerja elok-elok. Macam mana? Kalau tak boleh buat kerja, susahlah jawab sebab semua akan ditanya. Semua akan ditanya. Tak kisahlah jawatan tu. Tu sebab orang kita ni pula penyakit ni. Bila ada jawatan, dia kemarin cakap apa? Aku ni AJK biasa-biasa je. Jangan sebut-sebut AJK biasa-biasa. Semua AJK tu, dia tak kena jawab . Jadi lagi baiklah kalau ada jawatan, baik tanya. Imam, saya ni contohlah di AJK masjid. Imam, saya sebagai AJK, apa kerja saya? Bagilah kerja sikit. Contoh tanya. Ini kau tak baik kerja kan? Aku AJK biasa-biasa je. Kalau pengerusi lain lah. Nampak? Bendahari setiausaha dia yang buat kerja. Aku tak yah ada. Ambil gambar je. Nampak pakai baju sama tu je. Kata. Jangan. Jangan. Semua kena tanya. Kan? Kelima, Nabi pesan menjaga adab dan perilaku.
Nabi sebut banyak perempuan menemui isteri-isteri Muhammad untuk mengadukan perlakuan suami mereka. Suami-suami seperti itu bukanlah orang-orang terbaik. Saya ulang balik. Banyak perempuan menemui isteri-isteri Muhammad. Maknanya ramai perempuan jumpa isteri Nabi mengadu tentang suami-suami dia. Kan? Nak tanya pandangan. Maka suami-suami seperti itu bukanlah orang-orang yang terbaik. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Darimi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ha. Jadi dulu nak mengadu itulah tompek eh. Macam sekarang kita dah ada unit runding cara dan kaunseling pejabat agama. Itu tak ada masalah. Orang perempuan pergi sana nak mengadu tak berdosa tu. Tak ada masalah. Perilah mengadu. Yang menjadi masalah mengadu ke jiran sebelah. Tu masalah. Kau tak tahu kau tu lelaki dan ni Allah mampu lagi baik. Nah, jangan. Tak berguna punya jantan. Jangan. Kan? Sebab Nabi sebut orang perempuan nak masuk syurga. Nabi sebut. Nabi pesan apa? Jaga empat perkara. Yang pertama, jaga apa? Jaga solat. Kedua, jaga puasa. Ketiga, jaga maruah diri, maruah suami. Dan keempat, taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empatnya, Nabi berkata, maka masuklah ke dalam syurga, mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nampak orang perempuan siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu, dapat masuk untung. Okey. Kemudian yang keenam, Nabi pesan, berimanlah kepada Allah. Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir hendaklah ia tidak mengganggu tetangganya. Nah, maknanya jaga jiran dia. Jagalah pesanku tentang kaum perempuan agar mereka diperlakukan dengan baik. Nampak? Perlakukan orang perempuan ini dengan baik. Sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau berusaha meluruskannya, tulang itu akan patah. Jika engkau membiarkannya, tulang itu tetap bengkok. Oleh kerana itu, jagalah pesanku tentang kaum perempuan agar mereka diperlakukan dengan baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna orang perempuan ni memang macam tu agam. Dia bengkok tu, kita jangan nak luruh kan. Kau ikut aku, tak dapat tu. Orang lelaki kena sesuaikan dengan kebengkokan dia tu. Faham? Kalau kita cuba lurus je dia, tu yang jadi patah tu, bergaduh dia. Ha, jangan. Ha, jadi orang perempuan memang macam tu. Macam mana pun lah. Bila dia, contoh pergi tempat makan. Perangai orang perempuan ni. Contoh. Jom lah makan kek luar. Ya ke bang, bestnya. Dalam kereta suami tanya, kau nak makan kek mana? Ikut abang lah. Lah, and then ajak makan luar, kau pilih lah nak makan kek mana. Bergaduh tu. Cakap lah. Tak tahu, ikut abang lah. Tak tahulah, ikut abang. Ayolah. Bawa pergi kedai tom yam kat simpang tiga tu. Berhenti. Muka tak elok turun ni. Ha, order lah. Sik-sik sini, sik-sik sini. Tadi kau cakap ikut dan. Ha, nampak tak? Tapi memang tu pengen. Nak buat macam mana? Macam mana nak sesuaikan dia? Kita lah sesuai. Abang kan, kalau ikut abang, abang nak bawa kek kedai tom yam simpang tiga, nanti kau cakap asyik kek situ macam mana? Macam mana Makan nasi nak? Tak biasa lah. Kita makan yang western lah bang. Ha, okey. Nah, kita makan apa? Kita makan makan ayam goreng tu nak? Ayam goreng yang kek tepi simpang tiga tu pula, yang satu lagi. Abang ni sisi tepi jalan, sisi tepi jalan. Hai, memang tengah jalan tak ada kedai, semua tepi jalan. Kau pun masalah kau. Wih, abang ni, orang cakap betul-betul. Bergurau, nampak tak? Bergurau. Jadi sesuai, okey, sekarang ke mana? Cik cakap. Mak, kita makan pizza boleh tak? Sayang punya pasal, malam ni kita makan pizza. Okey. Hei, macam tu, makna kita sesuaikan diri kita kan, yo. Sabarlah, bukan 24 jam kita nak bermanja-manja kan, yo. Ada seorang lelaki ni. Seorang lelaki ni kisah benar ni. Seorang lelaki ni kata, kau jadi perempuan senang. Kau tengok aku ni. Ponek cik kau jok. Kau duduk rumah. Kalau aku lah boleh jadi perempuan, aku nak jadi perempuan. Oh, dia sound macam tu. Malam tu dengan izin Allah, jadi dia perempuan, bini jadi suami. Besok pagi dia bangun awal, dia kena kajut anak semua pergi sekolah. Dia kena kajut suami, bang bangun, bang pergi kajut. Dia semain subuh.
Lepas tu dia basuh apa semua. Kemudian dia cari barang apa, barang-barang nak masak. Tengah hari masak, umat ponik eh. Lepas tu dia basuh kain. Lepas tu tengah hari sidai kain. Lepas tu laki balik, dia hidang makan. Bila laki dah makan, dia basuh pinggan. Potang tu pula, kejap lagi laki nak balik. Nama terdarah apa pula potang ni. Masak pula untuk goreng pisang potang. Kopok leko ketagih nama. Dah siap, bolehlah air kopi. Lepas air kopi lah potang tu. Kan dah lepas potang tu pula, fikir pula malam kan nak makan apa. Bukan goreng ayam pula, goreng telur. Masak sayur, sayur campur. Ikut kegemaran tokak dia. Lepas maghrib tu dah semayang sama-sama. Lepas tu makan sama-sama. Dah habis makan, laki tengok TV. Lepas tu baca surat khabar yang dia dekat dapur lagi komen-komen. Lepas tu lipat kain pula. Lepas lipat kain pula. Lepas lipat kain. Cerita tu bersambung lepas azan. Macam tu. Jadi lepas pada tu dia dah masak, dia dah siapkan potang, bagi laki minum, bagi laki makan, masak malam tu lah dia dah masak, bagi makan malam pula, dah habis makan malam semua orang tengok TV sampai tolong-tolong lah anak buat homework dia masih lagi kek dapur menyelesaikan yang kek dapur tu, dah selesai basuh menangkup pinggan, lepas tu lipat pula kain berbakul-bakul, lepas tu dah makan pukul 10 boleh masuk bilik, ingat dah selesai tak boleh tidur lagi, kena layan nak laki tu. Dan layan laki sudah pukul 1 pagi baru dia nak lolap. Dia kata, ya Allah, ponik jadi perempuan baru aku tahu, ya Allah, aku nak jadi balik lelaki, ya Allah. Tak terdaya jadi perempuan ni rupa eh. Lepas tu malaikat khabar apa? Malaikat beritahu dia, minta maaf kau tak boleh jadi lelaki. Kenapa lah? Kau dah bersama dengan lelaki kau tadi, jadilah ada bonis dan perut kau tunggu kau beranak lu. Menjerit dia. Bila menjerit,
baru dia tersadar daripada mimpi. Ha, makna cerita ni bukan kata sebebek cerita. Ramai orang ingat montang-montang lah dembek kelakar semua cerita dan tipu. Tak ada. Ni cerita betul, kawan saya sendiri cerita dengan saya kisah ni. Dia memang percaya benda tu betul. Kalau dia nipu saya tipu. Macam tu je. Tapi memang dia minta saya sampaikan. Memang dia bermimpi macam tu dan dia rasa benda tu betul lah. Lepas dia berjaga daripada pagi subuh dan menjerit. Dia ingat dia dah jadi perempuan. Dia menjerit dia terjaga. Esok tu dia ambil cuti 3 hari tolong bini kat rumah. Baru dia tahu azab jadi perempuan kat rumah. Nak-nak pula perempuan dia berkerja. Sian, dah lah kerja. Balik panik, dah lah dia tolong bayar bil sama. Kan separuh-separuh. Sampai tu balik, melayan laki lagi, masak lagi. Lepas tu banyak lah ceredak orang tua tu makan kodai tak nak. Naknya lah, nak lautnya, nak ayam belando, gilo pun turun-turun. Yang melando minta lah. Macam abang cakap, abang nak lauk apa? Teragak makan landak gila orang tua ni landak minta eh. Mana cari landak, kan? Macam tu. Kan? Cuba tanya, abang suka lauk apa? Abang nak makan apa? Abang teragak nak makan nasi kerabu. Nasi daging, lopak teka, saigopak. Macam tu. Makan, lauk-lauk Kelantan. Makan! Tak ada hal, eh. Malam ni juga saya apa? Tak reti pula aku cakap dia. Itu memang slow sikit lah kan? Tak apalah. Kan nak masak, mencakap je nak lauk apa insyaAllah. Abang nak rasa nak makan maggi, masak. Nak sam laksa ke, tom yam ke, mencakap je. Cakap je. You want coffee, tea or me? Oh my. Tak terdaya lelaki, gila tu soalan ni tu kan? Jadi makna kata keenam-enam pesanan Nabi tu tadi kita buat. Ya, terutamanya orang lelaki. Bukan kata nak beritahu orang perempuan ni maka dia relax. Tak, orang perempuan ni dah ada peranan dan tanggungjawab dia. Syurga orang perempuan yang dah kahwin tetap suami. Semalam ada seorang tanya soalan dekat saya. Emak ayah dia suruh dia bercerai dengan laki dia. Sebab laki dia tak bekerja, sebab lelaki dia tak boleh bagi nafkah kat dia. Dia suruh cerai. Jadi saya tanya, kamu boleh sabar lagi dengan suami kamu ke tidak? Dia kata boleh. Kalau boleh, peduli anak mak bahara tu. Sebab bila kau dah kahwin, suami kau tu nombor satu. Saya cakap. Ha. Tapi kalau setahap suami tu dah tak boleh pun nak, baru mengadu ke pejabat agama. Saya cakap. Jangan benarkan mak ayah menyebabkan kita ni beruntuh rumah tangga. Oh, mak ayah kena ingat. Bila anak-anak dah kahwin, kita ni jadi penasihat sahaja. Jangan campur tangan urusan rumah tangga. Akhirat besok bila berbangkit, tak terdaya kita kat padang mahsyar. Kenapa kau bercerai dulu? Kau tak ada salah, tak ada apa, kenapa cerai? Amak suruh. Dia tunjuk amak. Apalah dan pula? Amak pula. Yang amak? Ha, laki saya. Semua akan lepaskan diri masa tu. Bagi nasihat, boleh. Ni pandangan abah. Kalau kau boleh sabar, kau sabarlah. Macam tu. Jangan kita menyucuk-nyucuk lagi pula. Jangan. Adan lagi dulu makan garam pada kau. Tahu tu. Sebab tu darah high tinggi. Kan? Tapi tolonglah. Ni pesan mana ni. Banyak betul. Bukan apa. Sogat dan perempuan sekalian. Poilah mahkamah syariah tu. Hari-hari kes corai. Tahap apa benda kes eh. Bercorai. Talak tiga macam tu je. Tak ada salah, tak ada apa. Rasa-rasa marah sikit. Aku cerai kau talak tiga. Lepas tu nyosal. Apa? Anak ada mengambil anak atau mengambil tak? Ramai. 8 orang anak. Allahu Akbar. Tu semua tu. Tolong jaga benda ni. Kan? Jadi, sikap Nabi Muhammad SAW. Kita nak mencontohi sikap Nabi Muhammad SAW dalam menjaga keluarga. Sikap Nabi Muhammad SAW dalam perkahwinan dan rumah tangga tidak mengambil kesempatan ke atas isteri dan tidak membawa pulang masalah dari luar ke rumah wajar dicontohi oleh kita pada hari ini. Nabi tak buat balik masalah. Kita sampai ke pintu tu muka dah cina. Jangan sesapa baik hal lagi ni ya. Kau baik hal, kau siap kau. Semua dah cintu. Jangan macam tu. Macam tu ke Omar Abun cakap. Ha, kau nampak tu, rimau dah balik. Tengok Omar Abun. Rimau ke barang lelaki tu. Ha, rimau dah balik. Ha, jangan.
Nampak? Jangan buat balik masalah. Nabi lagi masalah dunia ni yang dihadap, masalah umat ni lagi besar. Tapi Nabi balik, tetap Nabi senyum. Sampai satu tahap tu pernah sekali Nabi tu dah nak marah pun. Nabi bagi tahu Aisyah, wahai Aisyah, pejamkan matamu. Aisyah punya takutlah ni, apalah Rasulullah nak marah aku apa ni. Lepas tu Nabi peluk isteri dia. Ha, nampak? Bila peluk, tak jadi aku marah bila aku peluk kau, wahai isteriku. Ha, macam tu lah. Bila last peluk, dia cakap, Dr. Fadilah Kamsah kata, peluk bini panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat, dia tak tahulah. Tapi dia ulang apa dia cakap lah. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur. Kan? Peluk bini gitu, erat-erat peluk. Ha, macam tu lah. Peluk lah mana yang dapat dia. Macam tu dia dapat. Ha, macam mana kau sehat pun dah. Ha, tak apalah. Peluk. Kan? Ha. Jadi makna kata, kita jangan bawa balik masalah. Kan? Al-Quran menyifatkan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Seperti saya sebut tadi, contoh ikutan terbaik. Begitu banyak hadis yang meriwayatkan tentang kebaikan baginda terhadap ahli keluarga baginda. Kan? Di sebalik kesibukan sebagai pemimpin, baginda tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga dan cuba membahagikan masanya sebaik-baiknya dengan isteri-isterinya. Ha, nampak? Kita kadang-kadang dengan seorang pun tak boleh bagi masa. Macam mana? Sibuk. Dahlah balik lambat nak tengok bola pula. Bini tu baru nak ngadu. Bang, bang, tadi kan. Sekaranglah balikkan cerita lah. Ada hal ni. Bak, sian. Bak tak? Apa yang tengok bola boleh lah. Hanya tunggu, jangan tidur awal sangat. Abang balik awal malam ni. Sebab Liverpool main dalam malam ni awal. Ha, dia lawan pukul 8. InsyaAllah pukul 10.30 dah settle. Ha, ayah nak bungkus apa? Cakap je. Teacher naik, tose. Cacakap, cacakap. Ha, macam tu kan? Bawa balik. Lepas tu buka. Apa cerita? Bagi ruang. Bagi masa untuk isteri. Isteri biasa memang tidur lambat kadang-kadang. Dia tunggu suami dia balik. Ha, cerita lah. Tak dulu lah bang. Tadi kan, dekat rumah sebelah kan. Ha, dia dah pakai dapur baru. Dia tak pakai dah dapur gas macam kita ni. Ha. Macam mana tu bang? Dia tekan satu bang, tiga-tiga nyala. Wuih, macam mana tu? Mahal tu kan? Ya? Tak ada mahal pun bang. Boleh bayar installment. Bulan-bulan 200 je. Oh, maaf. Maaf, tak terdaya tu. Nanti-nanti abang kira-kira tu. InsyaAllah, insyaAllah abang cuba. Doalah banyak-banyak, murah rezeki abang. Macam tu ya. Kita jangan cakap, oh tak rapi, gila dah. Masak sama yang masak. Eh? Tiga tungku menyala, tapi bangang masak. Apa? Allah cakap kan, nampak tak? Jangan macam tu. Tak apa, nanti abang cari dapur tu. Kau ada kan? Tapi buat masa ni, sayang masak pakai dapur biasa pun sedap. Jangan risau. Alah abang. Okey, cuba ingat balik. Apa lauk yang saya masak semalam? Cuba ingat balik. Semalam. Malam pagi, telur mata kebau. Okey. Tengah hari, telur sak kicap. Malam, telur dada. Kau lauk kau telur, saya telur-telur. Kau nak tungku banyak-banyak, apa? Contohlah kan. Kaji balik. Alah abang, dah ada tungku banyak, so pandailah masak lauk lain. Ha, yalah, kalau dah macam tu kau cakap, abang ikhtiarkan. Doa banyak, lepas semayang. Ha, nampak? Ajar isi baik benar baik. Lepas semayang, jangan berhenti-berhenti, doa murahkan rezeki. InsyaAllah, abang beli dapur, jangankan tiga tungku. Jangan rumah-rumah sebelah menyala. Rumah abang melampau batu abang ni. Ya abang yang bergurau. Kita nak gurau masa bila dengan rumah kita lah bergurau. Gurau-gurau eh beranak. Ha, nampak? Ha. Iyo. Kan. Iyo cerita tengok orang dulu. Apa dia kira orang dulu? Ceritanya orang lama ni. Dia beradik semua ke ramai. Sekarang ni ngada empat je. Tak nak lebih. Ngada. Empat je bang, empat. Tak, saya tak nak dah sakit beranak tanah. Empat je. Orang perempuan ingat tau. Nak tutup kilang, bincang dengan pengurus. Sebab pengurus ni kalau dia jumpa tapak baru, jangan main-main. Dia tidak berlengah lagi tu, jangan main-main. Ha, dia auto-download tu. Ha, tu sebab eh. Ya, dulu-dulu anak ramai okey ya. Sekarang ni tak sesuai anak ramai-ramai. Eh, kita jangan tentukan sesuai tak sesuai. Allah Ta'ala kalau bagi rezeki sesuai tu.
Ya, saya pernah masuk TV3 dulu, Malaysia Malaysia Hari Ini ke Wanita Hari Ini. Tak ingatlah. Yang pengacara adalah lawa tu, siapa nama tu? Betullah. Tajuk masa tu, tak ingatlah, tapi dia panggil tetamu tu sepasang suami isteri, anak eh ompek boleh. Ha. Satu ayah, satu mak, ompek boleh anak. Ha, malam yang datang pagi tu, dua boleh orang yang datang, lagi dua tengah pantang bersalin. Tapi datang. Tapi kan saya tengok kan, anak elok duduk yang kecil-kecil tu duduk satu grup, yang remaja tu duduk tiga orang sebab nak kena tanya ni. Duduk elok ya, kalau anak dia nak terbalik bantal kerusi semua ni. Ya, memang elok betul. Lepas tu tanyalah. Saya masa iklan tu saya tanya puan lah, puan. Susah tak beranak ramai-ramai ni? Senang je. Saya tak pernah dengan perempuan jawab macam tu. Macam mana nak senang lah kak? Yalah, macam mana tak senang. Bila lahir-lahir je, husband take over. Dia mandikan anak, dia susukan anak. Kalau nak susu badan, baru bagi kat saya. Saya pernah ada satu hari tu, hari ni beranak, besok tu jawab final exam. Kalau macam tu lah tanggungjawab suami, take over jaga anak betul-betul. Beranak ramai-ramai pun tak apa, betul tak? Sudahlah, bercakap bukan main lagi. Aduh, kalau dah tanah tu, tanah lah. Banyak cerita kan. Tapi memang yo, suami dia memang jago betul. Suami dia, masa dalam studio dia dah cakap lah. Jangan tanya saya soalan banyak, tanya isteri saya je. Dia. Tapi nampak nak cerita, rezeki Allah bagi. Orang dulu-dulu je tengok orang kampung, anak semua ramai-ramai. Rezeki tu, bila raya balik kampung tengok macam mana meriah. Ui, masing-masing bawa boreh, bawa lauk. Ya Allah, kajak-kajak tak nak nasi. Kajak-kajak tak nak nasi bila raya tu kan. Mana ada makan lemang, mana terdaya makan lemang banyak tu. Nasi lauk, nasi lauk. Ayam kampung, baung, yang balik Pahang pula patin. Belasah segala binatang masak eh. Betul? Rezeki Allah bagi dengan kita. Itu sebab jangan cakap, oh sekarang ni tak sesuai. Jangan sebut-sebut tak sesuai. Kita bukan Allah Ta'ala nak nantu sesuai tak sesuai. Kalau kita sebut macam tu, kecil hati orang yang ramai anak. Kalau kata sesuai tak sesuai, kesian orang yang belum ada anak tu. Dia nak benar anak, betul tak? Sabar ya, doa banyak. Jangan risau, mana yang belum ada anak tu, doa banyak. Jangan mungut, tak apa benda lah kita ni, macam caro buat dah. Tak mahu, jumpa dukun tiang pun tak mahu ni dah. Doa banyak, semayang tahajud sesama, doa. Sekali tahun depan tu tak berhenti beranak. Kita tak tahu, apa beranak. Saya bagi salam, jawab, jadi. Salam, jawab, jadi. Mak? Ha, tu. Bisa pula dan tengok budak-budak ni terolak, ni faham pula dia. Kan? Kemudian, baginda tidak membawa pulang masalah keluar rumah dan keluar ke rumah. Walaupun kepenatan, baginda pulang ke rumah dengan melemparkan senyuman. Malahan, sempat lagi menolong dan menguruskan rumah tangga bersama isteri-isterinya. Ha, nampak? Tolong bantu lagi. Ini kita terbalik masyarakat kita. Contoh eh, bini kita nak minta tolong sidai kain. Sidai. Bak ni lah kesian kau. Bak ni abang tolong sidai. Nampak kekkan kawan sekampung. Apa cakap eh? Dah korang bangang dengan bini weh tu. Nampak lah. Sedangkan Nabi tolong isterinya. Kan? Jom kita buat sama-sama. Sap, zrap, cuit sikit, cap, abang. Nampak? Buat sesama. Contoh eh, suami ni nak semayang asar. Ni contoh eh, semayang asar, semayang zuhur. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abang! Allahuakbar. Apa dia? Abang tak tolong lah. Tak tolong. Tolong apa? Ni ha, kain ni ha, nak sidai tengah panih ha. Tolonglah bang. Tak apa, kita poyang kek tu dulu sekejap. Kita cakap dia, abang nak semayang zuhur dulu kejap boleh tak? Lepas tu kan buang kek. Alah abang tu semayang lama. Kan? Maklumlah abang kan baca surah aja. Abang tak main ni nak toina kan? Kan? Zuhur, ayolah. Abang angkek lah kejap. Zap, angkek depan. Macam tu. Dah abang semayang dulu ya? Okey bang, makasih. Zap. Allahuakbar. Kan tenang jiwa tu. Ini semayang. Kajam elah. Allahuakbar. Dalam hati. Sibuk. Tegeh-hegeh. Nak tanya lah kau nak. Nak dalam hati. Selesai kan. Tapi bini pula. Bila laki dah tolong macam tu. Jangan lebih-lebih. Ni abang bakulnya borek abang. Tolonglah abang. Dapat bawa sampai kat penyidai tu. Ha, yalah. Kajam. Sampai kat penyidai. Dah ya. Alang-alang dah angkat tu bang. Sidai lah sekali. Ha, tu memang nak penuh tu. Kan?
Semayang. Tapi tolong tak ada masalah. Pahala tu. Tolong bini. Jangan risau. Masyarakat kita ni kadang-kadang. Nabi siap tolong. Nabi kalau boleh buat air sendiri. Nabi buat air sendiri. Dia tak susahkan isteri dia. Tu sebab dengan isteri kita. Bukan arahan. Minta tolong. Sayang. Abang ni bukan tak nak buat air kopi sendiri. Ikut Nabi. Tapi abang ni tak reti buat. Sayang, abang yang paling baik sekali. Tolonglah sayang, pujaan hati abang. Abang bukan tanah baik. Bila abang baik, abang berada di persimpangan dilema. Abang tak tahu yang mana garam, yang mana gula. Tu abang poning tu. Kan tiba-tiba masin kupi abang tak pernah baik dia orang. Yalah abang, kejap saya buat. Abang ni ada je kan? Salah kau abang nak manjung dengan kau. Tak apa, manjulah lagi. Macam tu lah. Nampak? Ni saya ajar betul ni. Kan? Saya memang kena baik watak atau sikit. Sebab orang kita gemar drama. Setelah ku miliki, macam tu lebih kurang. Macam tu lah. Macam tu lah kan. Kemudian, sempat menolong dan menguruskan rumah tangga bersama isteri-isterinya bagi dia menunjukkan sifatnya sebagai ketua keluarga dengan tidak akan membiarkan isterinya menguruskan rumah sendirian tanpa pertolongannya. Nampak? Nabi takkan biarkan. Nampak isi? Mari abang tolong sikit. Contoh kita nampak bini kita lipat kain. Orang perempuan takkan bagi kita lipat kain dengan dia sebab format lipatan kita tak sama. Dia melipat, kita menggulung. Memang capek settle. Jadi tak sama. Jadi dia punya lipat nak bawa baju pergi khusus untuk kita. Macam mana komen tu? Kita balik dah main puruk je, main sumek je. Dah tak muik lah beg tu. Lain. Itulah lebih hari isteri kita. Kan? Jadi, makna kata, tolong dia kalau dah tahu tak boleh tolong lipat kain, duduk belakang dia. Yang main abang picit belakang. Abang. Bini itu. Abang ni. Abang. Tak payah. Isteri pula. Abang. Saya tahu abang pun penat. Abang tak payah. Abang. Macam tu lah bini. Yang seorang, abang jangan sentuh saya. Lagi lah cepat. Apa hal pula? Salah ke nak tolong kau? Saya kan tak kenal abang tu. Picit-picit, mulalah berubah hasrat tu. Abang tu masalah tu. Dia dah kenal lelaki tu. Micit dia tak lama lah. Dah mula berong niat tu. Tu masalah tu. Kan? Bukan orang sini lah tempat lain. Kan? Kemudian, malah tanpa disuruh, baginda akan tetap akan melakukannya. Sebagai ketua keluarga, baginda juga tidak pernah mengambil kesempatan terhadap isterinya. Nampak? Contoh, isteri ada duit. Isteri kaya. Contoh, isteri duit simpanan. Kau keluarkan duit kau sekarang. Duit kau tu biar aku jaga. Memang tak guna jantan tu. Kawan tu mengumpul daripada kocik. Nampak tak? Jangan ambil kesempatan. Walaupun isteri dah kumpul duit, jangan. Itu duit dia. Kita ni bagi duit dekat dia. Duit kau banyak, tak payahlah dan bagi lagi dah. Jangan, bagi. Kan? Dalam konteks, kalau kita tengok ketika Nabi mengahwini Siti Khadijah. Kan? Dia itu usahawan yang berjaya di Mekah pada ketika itu. Nabi kita tetap meneruskan perniagaan, malahan turut menyertai perdagangan hingga keluar Mekah. Nabi tak anggap diri dia tokeh. Oh, aku dah kahwin dengan kaya. Sekarang kau baik. Aku duduk rumah, aku kira duit. Tak ada. Kalau kita mungkin macam tu. Nampak tak? Contohlah kan, kahwin dengan orang kaya. Perempuan tu kaya. Juta-juta duit eh. Dia ada bisnes. Memang payah kita nak maintain kerja kita yang sama. Dan saya pernah jumpa sepasang suami isteri. Isterinya pengetua. Suaminya tukang kebun. Di sekolah yang sama. Cuba fikir tu. Dan suami dah sebut. Di sekolah, kau adalah pengetua, abang adalah tukang kebun. Kau jalankan tugas kau. Kau jangan risau, abang tak kocik hati. Profesional. Bini kat pejabat, memang orang tak perasan tu suami. Mat, tolong kat pasu tu senyap, Mat. Mat, pasu tu senyap. Contoh. Mat, sebelum kahwin lagi memang macam tu. Tapi sampai kat rumah, tu dia. Servis bertukar tangan. Nampak kan? Kali ni Thailand pula membuat servis. Suami sampai, assalamualaikum. Salam abang. Minta maaf abang kalau abang terasa kat pejabat dia. Tak apa, faham. Tolong gantungkan blazer abang ni. Baju tukang kebun.
Ya bang, bang nak makan apa-apa? Ha, nampak? Jadi bono ni berlaku dengan baik sebab masing-masing meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Dia faham suami isteri dia bekerja sebagai pengetua tu, dia tegas dekat pejabat, dia bukan suami dia, semua orang kena. Tapi di rumah suami dia ketua. Ada yang macam tu. Nampak? Ha, jadi Nabi kita dia tetap profesional. Istilah dia profesional. Dia tetap kerja macam biasa. Berdagang sampai ke luar negara, sampai ke luar Mekah. Ha. Dalam konteks pada hari ini, pasangan suami isteri perlu memahami peranan masing-masing kan, dalam institusi perkahwinan yang dibina. Contoh, dah tahu suami kerja badan berniform, polis, kerja yang tak tentu masa. Jadi bekerja kadang melibatkan outstation 2-3 hari. Isteri kena faham. Buang perasaan curiga. Sekarang boleh tanya khabar. Abang apa khabar? Abang dah sampai belum? Apa-apa abang update ya bang? Saya risau kat rumah ni. Saya sentiasa doakan abang. Yang baik-baik cakap. Ha. Suami pun sama. Kan? Suami pun sama. Faham isteri kat rumah penat. Disebabkan sayang penat. Ayam penat kan? Ayam yang risau. Abang dah arrangekan dah percutian. Minggu depan kita pergi ke UB. Ha? UK? Tak, UB. Asyik-asyik UK, UK, UK. Kali ni abang cadang pergi UB dekat Uban. Ha? Uban tu mana? Ulu Bendul. Ah, okeylah bang. Jadilah janji poi. Bawa pergi cuti. Kan? Sebab orang perempuan dia dah ponek terkurung di rumah. Jadi dia nak pula keluar sis-kalau. Ini sekarang ni dah mula nak musim yang sangat mencabar pada orang perempuan sebab musim cuti sekolah telah pun bermula. Peperangan saudara berlaku hari demi hari. Ya kan? Banyaklah periuk yang berterbangan, loudspeaker lebih kuat daripada speaker azan. Banyak kan? Ya, berlaku tu hari ni. Jadi orang lelaki kena faham macam mana nak cool dengan dia. Cubalah bagikan masuk sikit, bawa dia keluar. Abang tengok ayang ni garang-garang benang anak-anak. Biasalah tu budak-budak. Abang tak tahu. Seorang-seorang jaga dia orang. Abang tak tahu. Anak kita ni lah semua bangsa tak kerti duduk diam. Tak siapa diikut abang tak tahu. Wah, abang ayat dia kan. Abang tahulah memang diikut abang tu tak kerti duduk diam tu. Tapi itulah. Kita doa lah banyak. Mudah-mudahan anak kita tu jadi baik. Sekejap ni. Kejap-kejap tahun depan tiba-tiba anak dah besar. Betul? Kan? Ha. Layanlah isteri tu. Kan, jangan. Kadang-kadang orang perempuan bukan minta selesai masalah. Nak didongar. Ya. Kan? Kemudian wanita atau isteri yang bekerjaya pada hari ini bukanlah satu benda yang baru. Tu biasa. Maka suami harus menghormati isteri yang bekerja kerana keprihatinan isteri menyumbang kepada keluarga. Sebab biasanya orang perempuan bekerja sebab dia nak bantu menampung perbelanjaan keluarga. Jadi benda tu kita pun kena faham juga. Jangan fikir ponek. Dan kita janganlah berlumba-lumba siapa lagi ponek. Jangan. Yang kesian anak. Jadi kadang-kadang bila kita balik, contoh kita tengok, balik pukul 5. Balik pukul 5 petang. Contoh katalah kita ambil lah office hour pukul 5. Dengan jam akhirnya sampai rumah katalah 6 lebih. Minum-minum sekejap dah maghrib. Akhirnya kita ambil daripada pukul 7 tu. Kadang-kadang sampai nak tidur, anak-anak tidur 9.30 ke 10 lah. 3 jam je dalam sehari. Takkan tak boleh tahan 3 jam tu demi anak-anak tu, kita tahanlah ponek kita sikit. Sekarang lepas itu kau tidur pun lah. Nampak tak? Sebab itu hak untuk anak-anak kita sebenarnya. Itu yang Nabi ajar kita. Senyum walaupun ponek macam mana. Senyum sebab itu hak anak kita untuk dibelai manja dengan kasih sayang. Cuba tanya orang-orang lama ni. Macam sekejap mata, tiba-tiba anak dah kerja. Tiba-tiba anak dah kahwin. Tiba-tiba anak dah ada kehidupan sendiri. Tiba-tiba anak dah habis PSR. Tiba-tiba anak dah habis PT3. Si baik tangguh keputusan 19 bulan. Lepas itu tiba anak dah selesai SPM. Tiba-tiba anak masuk universiti. Tiba-tiba anak konvo. Tiba-tiba. Ayat tiba-tiba tu tak tahan. Macam, dah bosan anak ni. Pada mak ayah ni, ibunda, ayahanda ni, semua perkataan yang paling mengejutkan dalam hidup ni adalah bila anak dia sebut, "Mak, Alung rasa nak kahwin." "Hah? Dah tapa ganjat dah. Dah besar anak dan." Nampak tak? Sekejap makna nak tunjukkan sementara. Tu sebab masa yang ada tu manfaatkanlah. Ha. Rindu suasana hantar anak pergi sekolah. Rindu suasana waktu menyambut anak tu kelahiran dia. Rindu suasana
Waktu anak dulu banyak ragam meh. Makin menyampah apa tu. Tapi bila dah besar, teringat saat tu balik. Nampak tak? So, kenyap-kenyap. Tu sebab tahanlah kepenatan kita. Sebab itu yang Nabi ajar. Kan? Namun isteri yang bekerjaya, jangan pula bawa masalah daripada luar balik ke rumah. Ha, itu panggil perempuan. Dia tak dapat suruh benda tu kadang-kadang. Ha. Semua lah peh. Kau tampak kan, kau tak nampak ke ibu penat. Hei, ha, nampak? Loudspeaker. Yang abah pula terasa, dia ni marah aku ke apa? Walaupun marah anak, dia lain macam perempuan ni. Ini rasa-rasa marah aku juga, ni apa salah aku ni? Abang! Ah, dah nama dah naik dah. Nampak? Ha, tu. Itu saya cakap, makna kata, macam saya sebut tadi, baik suami, isteri, mak, ayah, dua-dua, ingat, jangan bawa balik masalah dari luar, masuk dalam keluarga, kerana ini boleh menyumbangkan masalah yang besar, menyebabkan ketidakstabilan, keharmonian rumah tangga yang kita bina, yang boleh membawa kepada pergaduhan, sikit demi sikit, tidak diselesaikan, akhirnya, membawa kepada perceraian yang kita tidak mahukan. Maka dalam hal ini, perlunya permuafakatan, kesepakatan dan juga persefahaman tolak ansur antara suami isteri supaya rumah tangga yang dibina tidak dilanda masalah. Sebelum sampainya Islam di kota Mekah, bagaimana orang perempuan dilayan? Orang perempuan dilayan dengan cukup dahsyat, cukup teruk, anak perempuan dibunuh. Ditanam hidup-hidup sebab anak perempuan. Bayangkan orang perempuan tu boleh naikkan satu bendera putih supaya lelaki-lelaki boleh masuk dengan bebas meniduri perempuan itu sampai dia mengandung. Kadang-kadang sampai 10 lelaki jadi nak tentukan mana satu bapa dia ambil budak tu nak tengok mana muka yang seiras, maka itulah bahan. Dahsyat tak dahsyat dulu. Tetapi apabila Nabi datang bawa Islam ke kota Mekah, bila Nabi bawa Islam ke kota Mekah, sampainya Islam, orang perempuan telah diangkat kedudukannya dan peranan hak wanita mula dijaga. Nah, itu sebab jangan kita main-main. Hari ini kita cakap, kau perempuan, kau apa tahu? Jangan. Sebab orang perempuan juga ada haknya. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memecahkan tembok itu dengan mengangkat hak wanita, dan golongan ini diberikan peranan dalam masyarakat. Dan yang paling merisaukan pada hari ini, masalah yang paling besar bukan hanya masalah isu wanita, lelaki, anak-anak, tetapi masalah yang paling besar adalah sumber kepada masalah, iaitu gadget. Kan? Gadget hari ini dikatakan sebagai punca pada banyak masalah jika tidak digunakan dengan baik. Hari ini suasana berkeluarga dibayangi oleh kesibukan masing-masing melayari dunia media sosial. Bayangan orang budak tu boleh terojun disebabkan ambil undian dalam Instagram. Siapa setuju aku terojun? Ramai lah yang setuju terojun, bangang betul budak tu. Tak ada benda lain, kau nak ambil undian. Nampak tak? Hari ini, bayangkan yang sakit mental kat luar ni, ramai. Tahun 2000 dulu, setiap 1000 orang, seorang sakit mental. Tahun 2017, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Tapi hari ini, 29.6% daripada rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Budak-budak boleh tension sebab bila dia post sesuatu dalam media sosial, orang tak like, tension. Betul hari ini? Orang perempuan dia boleh ambil gambar bunga, ambil gambar kotak handphone. Thanks for my beloved hubby kena menghadiahkan I sempena hari anniversary. Zap, dia post dalam Facebook. Sabana dua-dua tu boleh sendiri. Berlaku. Sebab dia nak dirinya dipertontonkan. Semua orang nak seolah-olah rumah tangga ni bahagia ni orang kena tengok, sedangkan semua menipu teman-teman tu. Biar orang nampak alhamdulillah dapat di Makkah. La ilaha illallah. Parah.
Tengah tawaf, Samsurabat Allah parah betul. Saya kata orang ni, tak jadi kojo. Kau tengah ibadah ni, kau tunggulah selesai kan. Kan, dah selesai kan, apa yang jumpa Ustaz, koma betul dengan macam Ustaz. Tak apalah, orang tawaf caca-cacanya, dia pegang, dia tarik lelaki tu. Oh, lelaki Turki pegang kan. Salah lelaki, ingat lelaki dia. Yo, macam-macam kan. Begini, kan? Media sosial. Tu sebab media sosial ni bukan suruh humban ke laut dah. Tetapi kawal. Ada etika dan tata cara dia. Bila last, sebagai seorang ayah, tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebagai ayah, sebagai mak, bagi tahu anak. Nak buka Facebook, buka. Tapi abah nak satu syarat. Pertama, kau mesti friend dengan abah, dengan mak kau. Kedua, jangan post benda-benda yang bukan-bukan. Beritahu. Tulis benda-benda yang baik. Share benda-benda yang bersifat ilmiah. Beritahu. Sebab kita tahan anak kita, benda boleh cari jalan buka lain. Tapi kita kena bagi guidance dan bimbingan. Oh, guidance sebab tu. Bimbingan. Cakap orang putih pula dia. Nampak tak? Ya, yeah. Orang perempuan pun satu. Bukan semua benda boleh post dalam Facebook ni. Kan? Thanks-nya, alhamdulillah, inilah ratu hatiku, tunjukkan anak Zah bersusun kan. Kadang-kadang kita share, rupa-rupanya ada orang yang jahat kat luar ni, dia dah tampak dah target, nak kerja. Tu yang kes penculikan anak, tahu anak pergerakan pergi mana-pergi mana. Ya, main-main. Kita memang seronok, kita tanpa sadar, kita yang dadahkan ruang tu kat orang. Nak share-share lah, tapi share benda-benda yang kita rasa ada manfaat. Contoh, jangan lupa tuan-tuan dan perempuan sekalian, pada yang membaca follower saya, jangan risau. Kan kita dah dapat apa, seorang penceramah besok malam, Syamsul Deman, jom datang ramai-ramai. Contoh, kita share benda-benda macam tu. Baru betul. Bila share, orang datang, kita dapat pahala tanpa sadar. Macam tu. Nampak tak? Ya? Eh, mak kau, pahala tu. Meragam lah kipih tu. Kau tu tanda suruh berhenti, tak lah. Tak, yang suruh berhenti ni. Kan, jadi tak. Eh, bukan bunyi dia. Oh, kipih lah. Ya. Tak apalah. Tabung dah lalu tadi, tukar kipih baru. Ya? Nah, jadi, tidak sepatutnya teknologi menggantikan peranan kita sebagai suami isteri dan ahli keluarga. Jangan. Tu sebab kita tengok Nabi macam mana. Kita amalkan. Kita ni sekarang ni nak diri kita dan keluarga kita sama-sama masuk syurga. Peranan kita. Jadi, apa kita nak buat? Nombor satu, kita kena selalu ajar, budayakan keluarga kita budaya menyayangi Nabi. Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita, keluarga kita sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama tadi, suruh sayang Nabi macam mana? Ada dua cara. Pertama, sebut nama Nabi banyak-banyak. Sebab Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Saya tengok penyanyi tu. Oh, Fatimah. Suka ke Fatimah, nampak? Siti Haidah. Suka Siti Haidah. Suzana, suka kat Suzana. Fio dok. Isabella adalah, suka Isabella. Zai 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 zai, suka kat Zai. Zalika zalika zalika, suka kat Zalika. Amalina, suka budak India tu ke budak Melayu tu. Kan? Nama Samsul Debat tak ada. Tak ada. Tapi bila kita sebut nama Nabi dengan cara berselawat banyak-banyak. Sebab Nabi sebut apa? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Tadi imam lah habis sembahyang ni. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas zikir sikit apa semua? Doa. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Imam bangun sallallahu ala Muhammad. Semua salam kan? Ada harapan. Tapi siapa yang lepas bagi salam, boko capui balik eh. Tu boko capui, tu laju betul lah nak capek. Dorih nak balik, ada harapan dia tak selawat. Tak tahulah sambil-sambil dia sarung selipar tu. Sallallahu alaihi, tak tahulah kan. Tapi makna kata selawat. Tetapi sekarang kena ingat, kita peranan kita terutama lelaki, kita ketua keluarga, macam mana nak pastikan anak isteri kita semua selawat juga. Kita buatlah ke rumah. Ingat tak orang tua-tua dulu-dulu? Kau sebelum keluar rumah tu selawat dulu, biar senang dapat kerja. Mak ayah gitu mungkin. Sebelum masuk rumah selawat banyak, rumah tu rumah tinggal banyak hantu ikut kan. Selawat juga. Ada orang tu tolonglah imam, tolonglah imam. Ada orang tolong imam, minta tolong imam. Kenapa? Orang rumah saya dah 3 hari sakit Abu Salim tak mau diberanak. Apa hal lah tah? Parut dah menganing-aning parut. Tak menganing-aning. Dah timbul lurik parut tu dah. Tak mahu ni beranak. Imam tolonglah tawarkan air ni mama. Imam pun cakap air ni dah tawar. Kau nak tawar apa lagi? Imam selawat lah baca ayat kursi ke apa lah. Kau tahu nak suruh baca apa, baik kau yang baca. Dia tak ayuh pula imam pun. Apa imam buat? Selawat. Imam pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala. Tak tahu kenapa tak bila berselawat dan langsung bisik. Kalau buat bubek ni lah. Allah. Tak pernah dengar. Allahumma salli. Tak ada kan? Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Bismillah. Ayat kursi lah. Lah tahu. Dah habis tu capek tutup takut tak keluar. Kedok eh tutup lah macam ni. Kau bawa balik, bagi bini kau minum. Sebelum minum, suruh dia selawat ni. Apa tak laku ke selawat imam tadi? Tak. Makna eh, nak buat suruh berulang-ulang selawat ni. Apa maksud selawat? Selain pada imam jawab. Apa maksud selawat? Tu malih tanya tu, tanya koma. Semua dah tak ada darah, tak jalan macam mana. Apa maksud selawat? Nah, orang tua-tua mula makan, selawat dah lah. Tanya pula lagi. La ilaha illallah, ayah. Yolah. Jangan risau, penceramah biasa kalau dia tanya, sudah dijawab balik, jangan risau. Selawat ni adalah mendoakan kesejahteraan dan keselamatan Nabi. Nabi dalam satu hadis Nabi sebut, sekali kamu berselawat kepada aku, Allah dan malaikat akan berselawat 10 kali kepada kamu. Macam selawat banyak-banyak. Dah disebut orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang banyak selawat padaku. Selawatlah. Hanya bila hari parakan Maulidur Rasul kita tak terlibat. Kita ajak keluarga kita barak keliling rumah. Dah mula now. Sallallahu ala Muhammad. Tak dalam rumah kita selalu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Dan ataupun ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Riang aja muka. Tu tim merhaban berjanji pun macam tu. Jangan sesedih. Jangan kena tengok tu. Qala al-badru alaina. Tahu tak masyarakat Yathrib, Madinah masa tu sambut Nabi nyanyi lagu tu. Bersyair tu. Qala al-badru alaina. Telah datang bulan purnama kepada kami. Min saniyatil wada, yang muncul dari lembah wada. Gembira nampak Nabi datang. Marhaban berjanji. Tala'al badara alai. Nah, marah ke apa? Cuba gembira sikit hati tu nyambut Nabi sampai.
Itu yang imam lari bawah kemah tu. Umat tak terayu tu, bangih-bangih ni kan. Tak, tu sebab ponting faham. Nampak tak, kan? Selawat. Ajak keluarga kita selawat. Sebelum tidur, selawat 3 kali nak. Ambil wuduk sebelum tidur, selawat 3 kali. Baca 3 kul. Yang risau, baru kul kedua dah lalap. Ha, nampak? Iya, kita kadang-kadang. Apa-apa hal gomar tu, tak percaya. Kita amal sendiri. Macam buat semayang hajat. Kadang gomar suruh imam buat. Tolonglah mam, saya bawa kanan bona dengan anak apa nak. Anak orang tak. Tolonglah mam. Eh kau muda lagi, kau buatlah sendiri. Alah imam tolonglah. Kalau imam muda macam ni, tak apa. Imam tua. Bapa budak eh. Mana gambar eh. Siapa, siapa, siapa. Pokak pula. Ha? 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 Kata. Ayolah, malam kau aku buat. Kau kat rumah kau doa juga lah. Kata. Imam ngantuk. Zikir, zikir, zikir. Dia baik 1000 kali. Doa, tak doa untuk diri dia. Sudah imam tu yang kahwin dengan budak tu. Itu semualah tu. Tak, kadang tu dia. Amal, suruh keluarga kita buat. Selawat, sikit-sikit selawat. Nak start motor, selawat. Allah SWT. Dah biasa. Dan kita tak perasan nanti, bila kita dah tak ada teh dunia ni, anak kita masih amal benda tu, kita dapat saham. Abang ni kan rajin selawat. Tak adalah mak abah dulu, arwah abah dengan arwah mak dulu memang ajar kita orang pada kocik macam tu lah. Selawat banyak. Amak. Malam ni jom kita baca Yasin sesama kat rumah ya. Eh, abang ni tiba-tiba memang kita orang keluarga memang setiap hari Rabu dengan Khamis. Wah, dia buat Rabu Khamis. Rabu Khamis dia buat. Ha, jadi kita dapat saham. Ya. Jadi, petang ni kita pergi karaoke. Kenapa pula? Arwah dulu tak pernah tinggal karaoke. Amin balol arwah tu dalam kubur. Bondo-bondo buruk lah kau ajar dengan keluarga kau. Jangan. Nampak eh? Sabut nama Nabi banyak-banyak. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Ajarlah. Dalam keluarga kita hidup sunnah Nabi kenapa? Sebab Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Berapa banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan? Ha, tengok dalam rumah. Yang terbaik kalau kita nak hidupkan sunnah Nabi. Buat yang senang-senang, tapi walaupun sikit, berterusan. Itu penting. Daripada buat sekali, langsung tak buat lagi dah. Nampak? Contoh paling senang, apa? Makan. Kan, senang makan. Macam mana Nabi makan? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kita di Sungai Buloh ini selagi belum kenyang, jangan berhenti. Makanlah kamu sampai dah tak boleh sumbek, baru kau dah tersandar, baru kau berhenti. Itu kita. Oh, tak boleh dah. Oh, dah penuh. Itu kita. Sedangkan Nabi aja makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Macam mana Nabi lagi? Bab makan ni. Nabi mula dengan bismillah, berakhir dengan alhamdulillah. Macam mana lagi bab makan? Nabi tak pernah mencerca makanan. Macam mana Nabi satu hari Nabi lapar? Nabi tanya, aku lapar betul. Nabi keluar cari makanan, terserompak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau kenapa Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Sama dengan aku. Mari kita cari makanan. Terserompak dengan Sayyidina Umar. Kenapa kau wahai Umar? Aku lapar Rasulullah. Samalah kami pun lapar. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ini jalan-jalan cari makan. Sampailah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub ni kalau kita perasan dalam peristiwa hijrah, Nabi rumah tu yang Nabi bermalam ketika Nabi sampaikan semua berobot nak Nabi tidur rumah dia. Nabi pilih bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau nak tahu rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni, tapak rumah dekat mana, kalau siapa dah pergi Madinah, dekat pintu Babu Salam tu, dekat luar sikit tu ada macam satu petak segi empat yang di banner tu ada seorang Arab duduk situ jaga. Itu tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Cuma tak diletakkan label kat situ. Sebab ada orang dari negara luar tu tak boleh nampak benda macam tu, banyak-banyak ambah deh. Tak apa kojo weh. Kan? Iya, kat dalam raudah tu je tengok. Tanyalah orang perempuan lah yang masuk dalam raudah tu. Macam mana? Gila betul. Orang lelaki berebut-rebut dia tapi tak ada macam tu. Nah, menyala-menyala, sujud menghadap makam. Ni bukan saya sama beratur dengan dia. Ada orang cerita.
Dia mula mandang saya lain. Dia masuk ke dapet perempuan tu. Ni dah orang cerita. Kan? Jadi sehingga sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin ini datang ke rumah aku? Nabi tanya, ada tak makanan di rumah kamu? Kami lapar wahai Abu Ayyub. Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Ha, tengok cara Nabi macam mana. Nabi jawab apa? Nabi kata, Alhamdulillah. Nabi tak cakap, apa barang buah tamar? Itu kita. Kita tanya dia, tak ada apa-apa ke rumah kau, lapar ni. Maggi dalam, Maggi apa barang? Nampak tak? Itu kita. Kan? Tapi Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Nabi pun ambil buah tamar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan, Nabi kunyah macam biasa, pek-pek kali, kemudian Nabi minum. Contoh, bukan nak minum banana, contoh. Bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum. Dan Nabi sebut, Alhamma bini'mati Rab. Buka fahadis. Nikmat Tuhanmu, Allah totokan pula, totokan. Nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut Alhamdulillah dapat makan ke rumah Abu Ayyub. Kan kita pergi rumah orang, Alhamdulillah, makasih dapat makan rumah tuan rumah. Mudah-mudahan murah rezeki. Jangan cakap, ini pergi kenduri, kan musim mengawan ni. Pergi kenduri Sabtu Ahad, kenduri kahwin. Kau komplain lah orang tu, dah lah makan per. Makan peri. Membondoh lauk ewe, tak sadap. Melantun daging eh. La ilaha illallah. Jangan. Kalau tak ingat tuan rumah tu saja-saja kau nak bagi lauk tu. Dia ingat sadap dah. Jadi kalau tak goma, makan sikit. Makan sikit ya. Kau tanya, "Hai, makan sikit macam tak suka." Tak adalah, sebab banyak rumah lagi nak pergi, jadi makan sikit-sikit aja. Jaga. Jangan caci makanan. Tak apa bono lauk ewe. Ni berselisih lah dengan orang pun sampai, kau jangan ambil lo daging tu, melantun. Dia lah ajar orang tu. Orang ajar betul. Jangan. Nabi tak ajar. Nampak ya? Ha, maknanya, macam tu juga kek rumah. Kita ajar anak kita. Kadang-kadang anak kita cakap, apa bodoh mama? Sungai Buloh mama panggil. Apa bodoh mama? Tanya mama tu kampung mana? Lonik mengangado mama. Ibu, ibu. Apa benda lauk ayam macam ni ha? Syukurlah nak. Kan? Ajar anak kita. Ingat tak? Ha, ingat Nabi dia tu. Huyulah tak boleh cucu makanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajar anak tu. Biar sampai ketua. Kau tidak sampai ke rumah orang tengok mulut anak kita. Pembono bah lauk tak sadap. Nampak? Malu tak kita? Malu sebab mulut abah pun macam tu. Nampak tak? Ha, iya. Pergi rumah orang, masuk rumah orang. Adab masuk rumah orang. Pertama, jangan berlama-lamaan. Kedua, jangan kau komplain petikai desain rumah tu. Renang tu, selama dia pergi rumah orang. Agak sibuk bona kau ke rumah ni. Kenapa lah? Berbakul baju tak lipat. La ilaha illallah. Itu pun kau pandang. Malulah tuan rumah tu. Kan? Dia banyak lagi tu. Contoh macam kita pergi rumah orang, bagi salam, jangan tepat dekat pintu depan tu. Jangan tepat. Tu Nabi ajar tu. Nak bagi salam, kau nak lari sikit daripada depan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bila tuan rumah buka, dia sampai dia tunggu sekejap, dia sampai tutup. Tak adalah kita nampak baju dalam, seluar dalam, ada semua ada bersepah depan tu. Contoh kan, kita tak tahu. Sebab benda tu maruah tuan rumah. Dan kalau dah bagi salam tiga kali, dia tak dengar. Ataupun dia tak buka pintu. Itu hak tuan rumah. Dia tak nak bagi kita masuk. Kita tak layak kau cik hati. Sebab kita tetamu. Faham tu? Assalamualaikum. Tiga kali bagi. Rupa rumah yang daripada pintu pagar tu satu kilometer lagi sampai dalam. Itu memang tak dengar. Tokan dah butang tu. Kan? Ha, kita dah tokan-tokan dia tak mau tak keluar. Mana adalah hal itu. Walaupun. Ha, dengar ya. Walaupun, sebenarnya ni tajuk lain ni, mana kau nak panggil sekali lagi, dah dua dah ceramah. Walaupun kita bagi salam, Assalamualaikum, kita nampak dia kat pintu tu nak cusak gambar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, 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 kau sombong eh. Assalamualaikum. Tiga kali, kau siap kau? Kau siap kau? Jangan. Lepas dua, tiga minggu, jumpa balik. Kau sampai hati kau kan? Tak, macam ni abang. Minta maaf, hari tu memang saya tak nak bagi abang masuk. Kau faham?
Saya boleh pergi bergumpal dengan bini saya. Kan kau kau abang masuk dengan abang-abang bergumpal dengan dia tu. Saya tak nak tu. Ha, nampak rupa dia boleh pergi bergaduh dengan bini dia. Dia tak nak terlibat kawan lain. Kita kena faham tuan rumah tu semua ada masalah masing-masing. Nampak? Kadang raya kan? Raya yang paling kita feel kali. Assalamualaikum. Nak datang raya boleh nak? Dah pukul seboleh lah. Kata raya. Kebangang betul tu. Agak-agak lah orang dah ngantuk. Dia tu teman layan tetamu daripada pagi sampai malam. Kalau dia dah sambut, tak lambik pun lah kau. Mana kita faham lah tu makna dia tak nak sambut tetamu. Kan? Ha, sikit lagi. Apa lagi? Senyum. Nabi senyum. Kita senyum. Macam tadi, pandang suami senyum. Dia ompek muka pandang dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Ha. Pandang muka mak dapat pahala, pandang muka ayah dapat pahala. Kedua, pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan syarat pandang suami dan isteri sendiri. Faham? Ha. Pandang suami tengah lipat, apa suami tengah susah apa dan betinya tengok bini lipat kepek kain. Yang bini cacap. Ha. Yang bini yang suami tengok Allah. Pahala. Suami tengah isteri tengah lipat kain tak nampak suami terlalap kat sofa. Yang bini ni Allah. Seburuk-buruk makhluk dosa. Ha, itu dosa. Jangan dikutuk suami tu. Cakaplah abang pergi masuk dalam, kesian abang penat. Saya banyak lagi nasihat ni, lagipun abang bukan tolong pun. Ha, ya dah kan. Ha. Ketiga, pandang Quran dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca. Pandang, baca dan faham. Lebih lagi besar pahala. Pandang, baca, faham dan buat. Lebih-lebih lagi besar pahala. Keempat, kita tengok Kaabah dapat pahala. Tengok-tengok TV tu nampak orang tengah tawaf, tengok pahala. Apatah lagi kalau kita pergi ke sana. Itu sebab orang tua-tua dulu kan gambar gantung frame gambar Kaabah. Biar dia nampak tu pek pahala. Sebab mengingatkan hatinya pada Baitullah. Nampak? Apatah lagi pergi ke sana. Ha, nampak? Apa lagi? Selain pada senyum. Kita tengok Nabi macam mana. Dia tak menyakitkan hati sahabat-sahabat dia dengan senyuman. Ada seorang fakir datang bawa buah bagi kat Nabi. Nabi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Fakir tertanya, ya Rasulullah, kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum. Nabi makan. Nabi makan. Sahabat dekat sebelah tu dah terasa 2-3 orang. Biasa diajak kita makan, hari ni tak diajak eh. Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi makan, senyum. Sudahnya habis buah tu, berlalulah fakir tadi gembira sebab Nabi makan habis. Datang sahabat 2-3 orang tadi. Ya Rasulullah, biasa kau ajak kami makan. Hari ini kau tak ajak pun. Maka Rasulullah jawab, ketahuilah sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah tu tadi masam. Nabi kata, dan sesungguhnya aku nak jaga hati dia. Aku takut, aku bimbang kalau aku ajak kau nanti, kau tak dapat tahan mulut kau tu. Kau sebut masam eh. Ha, kau cik hati fakir tu. Dan begitu juga sesungguhnya keduanya. Aku tidak sanggup melihat sahabat-sahabatku makan buah yang masam. Mana bak? Dalam satu perbuatan Nabi jaga dua-dua sekali. Nampak eh? Ha. Tu bak senyum ya. Tu cuba tu bak cerita. Tadi jangan bawa masalah balik rumah. Kita memang ada masalah. Mana ada orang tak ada masalah? Balik rumah senyum ya. Assalamualaikum anak-anak abah. Macam mana hari ni? Wah masalah banyak ni. Kan anak? Okey, tadi kan kat sekolah. Oh, ya ke? Ya ke? Okey. Bagi abah mandi dulu, nanti kita cakap lagi. Boleh? Okey, masuk dalam. Itu hak anak kita. Masuk dalam bilik. Abang, macam mana abang ni? Masalah sikit lah. Nanti kita bincang lah. Abang nak mandi dulu. Mandi. Nampak? Macam tu lah keadaannya. Ini jangan kita lopeh main balonnya. Kek luar boleh lah kita tahan. Kenapa dekat rumah sendiri tak boleh tahan? Patutnya rumah ni penuh. Rumahku, syurgaku ni terserah pada kita nak corakkan jadi macam mana. Lepas itu, Nabi bagi salam. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum. Kadang kita, Eden lagi tua berdaka pula. Eden nak bagi salam. Tak. Tak kira tua, tak kira muda, tak kira pangkat. Nabi sendiri bagi salam. Tak pernah merendahkan martabat Nabi sebagai seorang pemimpin. Orang yang bagi salam, sunat. Orang menjawab salam, wajib. Tapi tiga keadaan tak wajib jawab salam. Pertama, bagi salam main-main.
Assalamualaikum, tak jawab dosa, tu tak wajib jawab. Kedua, bagi salam di RNR, kawasan bilik air. Assalamualaikum, orang dalam tu menyangkung, salam, siapa pula lah dia bagi salam. Lagi lo kau jawab tu. Ketiga, salam yang imam sabut di penghujung solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam mam, tak peranjat imam tu kau buat. Ya? Ha. Kemudian apa lagi? Sedekah. Ha, ni satu lagi dalam keluarga kita. Kita nak lapang rezeki keluarga, kadang-kadang kita nak berkayuhkan keluarga kita. Nak bagi keluarga kita senang lenang sikitlah. Kan? Tak adalah nak kaya bonana. Tapi nak bagi senanglah keluarga kita. Tapi modal tak nak keluar. Kau takut. Hui, kau tengok masjid Sendayan tu weh. Ini siapa cerita tu? Orang tu sedekah 100 juta weh. Buat masjid. Ha. Dia punya cerita. Tapi pengajaran ni tak? Orang tu boleh keluar 100 juta. Bina masjid. Tapaknya saja 6.5 juta. Kemudian dia bina pula ada satu petak khusus kalau aku mati nanti tanam kat situ. Ada tak kita fikir macam tu? Patut kita lah pula. Imam, saya nak sedekah kat masjidnya. Siapkan satu petak, besok saya meninggal, situ tanam. Berapa kau nak bagi ni? RM5. Bagi tak adalah banyak. Dia punya cerita kan? Tak? Walaupun sikit bagi. Apa kelebihan sedekah? Apa kelebihan kita menginfakkan sebahagian daripada harta yang kita cintai? Itulah yang disebut ompek perkara. Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Ketiga, memanjangkan usia. Itu sebab orang dulu-dulu rajin sedekah, boreh, topung, gula, garam bagi jiran. Panjang umur, emak nenek kita panjang umur. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk. Anak pandai, anak masuk sekolah tahfiz, isteri ni senyum tu cantik, suami pandai bergurau, semua rezeki tu. Rezeki. Tiba-tiba tengok anak konvo, menitis air mata tengok anak konvo. Wah, konvo tadika tu. Belum konvo nusti leh tu. Nampak tak? Ha, dia punya gembira tu. Nampak tak? Tengok isteri, rezeki, pandai masak, rezeki. Apa lauk lah bagi dia masak. Memang sedap. Nampak tak? Iyo. Tu sebab rezeki ni macam-macam tuan-tuan perempuan sekalian. Dan ikut kan banyak lagi nak cerita ni. Tu belum cerita lagi macam mana Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj tu saya kena bawa juga. Macam mana tunjuk terbaik Nabi ni. Kan? Ha, tu Isra Mi'raj satu tajuk lah. Tu pun kena panggil lain tu. Dah tiga ceramah kena panggil lah. Ha, kan? Ha, yang banyak lagi nak cerita. Tapi maklumlah, ada yang dah rasa gelisah sekejap tengok jam, sekejap tengok jam. Jadi saya faham, muka-muka serupa henti tu memang saya faham. Saya faham, dah beralih-alih kaki tu kan, nah, yolah tu. Ya, ya memang, tapi cuba tengok. Kau jam yang masuk berlalu, tak sangkut tiba-tiba dah 9.30. Betul tak? Orang pergi majlis ilmu ni, dia je tahu nikmat pergi majlis ilmu ni, dia tak sama. Iya. Macam orang kahwin muda lah. Orang yang kahwin muda tu je tahu nikmat. Eh, kita boleh cerita tapi kita tak tahu rasa. Orang yang buat tu je berasa. Ha, dia bini dah lama meninggal. Dapat kahwin muda, dia tahu nikmat eh. Macam dengar ceramah ni. Mana sama orang duduk tengah dengan orang bersandar? Mana sama? Nak contoh, janganlah beralih ni contoh ni. Kan? Ha. Dia nikmat dia lain, dia dapat tiang kan. Tiang ni dan punya contoh. Makna nak bagi gambaran, kita datang majlis ilmu, tak ada siapa pun datang majlis ilmu. Menyosal dan pergi majlis ilmu tu, tak ada. InsyaAllah. Inilah, apa orang kata, contoh yang kita nak buat. Saya tengok, ada keluarga nampak, bawa anak, sampai terlalak-terlalak. Budayakan anak keluarga kita datang majlis ilmu. InsyaAllah. Ini taman-taman syurga. InsyaAllah. Ya, rasa cukup sekat tu, maka kesimpulannya, dapatlah kita buat kesimpulan. Yang Nabi kita ni adalah uswatun hasanah. Contoh ikutan terbaik. Maka ikutlah. Tak ada contoh-contoh lain lagi dah. Kalau tuan-tuan buka lah buku motivasi. 10 ciri suami-suami yang baik. 10 ciri ibu bapa yang baik. Semua Nabi dah ajar. Percayalah. Ambil lah teori mana sekalipun. Semua teori Nabi kita tetap yang terbaik. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman. Saya nampak tadi ada orang meniaga kat luar tadi. Tuan-tuan, pergilah tengok. Jangan tanya khabar, ya. Tanya harga dan bayar.
Ramai tadi ada yang nego kupiah, ada nego baju, ada nego. Tadi ada seorang sahabat daripada Melaka, dia menego barangan-barangan sunnah. Pergi tengok. Buah kurma satu lagi, boleh. Tu sunnah Nabi kat tu. Biasakan anak kita ni mengangado, duduk Sungai Buloh makan kelok konflik, nyampahlah dan hai. Bagi makan buah kurma tu, Nabi pesan barang siapa yang makan 7 biji buah tamar akan dijauhkan daripada penyakit keracunan. Nabi dah beritahu dalam hadis. Nak diet itu yang terbaik. Buah tamar, kurma, kurma paling baik sekali kalau ikut Nabi, kurma ajwa. Nah, tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala tu sebab dek hargoi bukan rasa dah rasa okey. Hargoi mahal. Tapi tuan-tuan tengoklah berapa harga. Kemudian ada satu lagi dia buat minyak wangi. Tengoklah. Wangi-wangian ni pun sunnah Nabi juga. Cuma kena ingat, kalau nak sunnah Nabi betul-betul boleh minyak wangi, dah ada satu sunnah. Tu sebab kalau ada orang hadiah ke minyak wangi kat kita, jangan tolak. Itu sunnah Nabi. Sebab Nabi suka wangi-wangian. Nabi. Dan begitu juga kalau nak pilih minyak wangi, pilih yang terbaik. Orang perempuan kan kau, mah dia cakap, dia hulu. Okey tak bau ni? Okey tak? Okey kan? Ha. Kita boleh sebab pilih yang terbaik. Mak, baru lagi besar pahlawan. Minum air masak pun sunnah Nabi. Kadang-kadang kita dah ada air masak, kita tambah jadi sirap. Dah tak dapat pahlawan sunnah tu. Dapatlah sikit air kosong tu tapi dah jadi sirap. Jadi kopi O, jadi teh O. Tambah susu pula jadi lain. Jadi minum air masak. Cara minum kurang-kurang 3 teguk. Lebih pun tak apa. Totokan lagi tu. Ha, totokan lagi. Lepas tu, ada juga satu lagi saya nampak tadi dijual madu. Dua makanan sunnah yang kena ada umat Islam. Pertama buah tamar, kedua madu. Faham orang perempuan? Madu lebah. Dia ada madu kululut, ada madu tualang. Begitu juga ada kepek saya nampak. Sedap kepek tu kalau makan sambil tengok cerita drama cemburu seorang wanita. Sedap. Ha, boleh. So, sebab rasa dia kepek kampung. Dia khabar tadi kepek kampung. Begitu juga ada susu kambing. Susu kambing ni pun terbaik untuk orang gastrik. Saya dengan Ustaz Aslin Bollywood, dua-dua ada gastrik. Siapa ambil susu kambing tu memang elok. Ha, saya itu dapat lah. Saya makan lah. Saya minum. Memang sedap. Tapi bukan saya punya orang. Ni saya umumkannya. Susu kambing tu pada Sungai Petani Kedah. Memang sedap. Ha, dia dalam tu dah ada badam buah kurma dah ada dalam tu. Cuma nak sedap lagi campur buah kurma yang kita ada kat rumah, blender jadi pekat, masuk dalam petai, sebiji cangkau kenat shake. Ha, tapi orang perempuan kadang dia tak boleh minum sebab dia tak tahan bau kan. Jangan risau, dia tak ada bau sebab dia kambing daripada Belanda, tak ada bau. Berapa harga? Saya baru perasan kenapa sedap bona. Baru saya perasan kepek dengan susu kambing tu sedap bona, saya makan sebab saya dapat percuma. Arti sedap bona dia tuan-tuan konolah boleh. Lepas tu mana yang orang perempuan yang ada masalah meraya-rayau hormon dia. Kejap awal, kejap lambat, kejap tak menopoi elok minum tu. InsyaAllah. Tapi mana yang dah tua tu dah tak ada tu tak sah lah. Tapi kok minum datang dia balik joki. Ha, joki nama itu. Ha, tapi memang elok. Untuk orang tu tua, sakit sendi, osteoporosis, sakit tulang elok. Ha, nanti tanyalah berapa. Saya hanya mengiklankan saja. Saya jahat maklum dan takut tuan-tuan perempuan tak perasan. Saya maklum dengan saja. Bukan barang saya pun. Jadi tuan-tuan tanyalah sendiri berapa. Nanti tengok. Ya. Ha, jadi itu saja pada saya. Mudah-mudahan kita mengamalkan. Walaupun sedikit, kita sebar panjangkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mengurangi tubuh punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.